Don't you worry, I'll be there. DJ Nansuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video jedak-jeduk lagi. Jedak-jeduk kalem, gampang banget. Ini pakai lagu At My Worst. Menggunakan 3 animasi. Animasinya itu yang kayak di thumbnail tadi yang di depan. Oke. Ikutin terus. Jadi pertama-tama tuh kita klik proyek baru. Di proyek baru ini kita masukin fotonya yang kita mau kasih jedak-jedukin. Nah, di sini tuh kita klik fotonya. Terus habis itu kita klik animasi. Klik combo, masukin apa? Animasi pertama wobble. Animasi wobble. Nah, ini animasinya wobble. Oke, habis itu yang akhirannya jangan lupa buang aja. Kalian back dulu biar bisa dihapus. Oke. Animasi durasinya ini full ya. Oke, habis itu export aja langsung ke C720. Export. Nah, itu export pertama ya. Export pertama, ingat. Habis itu kita masukin proyek baru. Kita masuk ke proyek baru, masukin video yang tadi. Terus ya, video yang tadi kan 3,1 second. Yang belakangnya hapus dulu deh. Nah, yang video yang tadi ini kita turunin sampai 2,6 second apa 2,7 lah. Coba lihat. Tergantung kalian, kalau mau goyang banget 2, nah gitu aja, 2,8 ya jadinya. Oke, gue export lagi 720. Nah, itu export kedua ya. Kita lakuin export 4 kali. Oke, habis itu kita masuk lagi proyek baru. Masukin video yang tadi. Nah, yang ini. Jangan lupa yang belakangnya hapus dulu. Nah, yang pertama yang ini tuh kita masuk ke animasi, terus klik masuk. Nah, di sini klik masuk ini kalian cari swing bottom yang ke bawah, bukan yang ke kanan apa ke kiri. Yang ini. Durasinya fullin. Oke. Habis itu langsung export aja. Nah, oke, setelah kita bikin 3 tadi ngerender kan. Habis itu kita bikin lagi yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita masukin langsung aja. Nah, gitu kan tadi jadinya. Gitu kan. Yang terakhirnya jangan lupa hapus. Yang ini kalian potong sampai 2,3 kayak gini. Biar enggak ini banget, kaku banget sumpah. Oke. Habis itu ekspor aja 720. Oke, selesai. Nah, di sini kalian klik proyek baru. Masukin semua alat-alatnya. Gua masukin satu foto, satu video, dan satu tadi yang udah kita bikin. Tambah langsung jadi alatnya semua 3 bahan deng. Pau. Habis itu gua klik tambah audio. Terus gua klik di extract karena videonya musiknya gua ambil dari internet. Klik audionya dulu, sesuaikan potongan, gue tambah irama dulu. Aduh, itu videonya ada suaranya dong, sorry. Gua hapus aja.
Oke. Udah. Nah, di sini gua videonya suaranya gua hilangin dulu. Yang foto pertama gua sesuaiin dulu juga sama ininya. Beatnya. Nah, yang kedua ini gua potong potong sampai dari mana ya? Gua potong dari sini aja. Gak apa-apa, jadi di sini kita tambahkan beatnya. Oke, beatnya itu kita potong dari kanan. Emak-emaknya ini kita potong dari kanan. Rasain beatnya. Oke, yang akhirannya buang. Klik beatnya. Aduh. Klik fotonya, salin. Kalian tahu salin kan, di bawah sini ada item-item. Klik aja paling belakang ada salin. Nah, di sini sesuaiin beatnya, salin lagi, sesuaiin beatnya lagi, salin lagi, geser sesuaiin beatnya, salin lagi, geser sesuaiin beatnya. Udah kalian bikin. Setelah itu tambahin animasi dulu yang depan ini, klik depan, klik foto depan, klik animasi, masuk pokoknya masuk ke animasi masuk. Nah, di sini kalian cari swing, bukan ding, wiper gitu, durasinya panjangin. Oke, yang ini masuk juga. Gue pakai fade in. Udah. Yang ini udah gak usah kasih animasi. Habis itu kalian klik overlay. Terus kalian jangan taruh tambah di sini ya. Jangan tambah di foto depan, tambah di foto belakang sini. Di sini kalian klik video stock, klik yang putih. Kalian besarin kayak gini. Ini fotonya landscape emang. No. Habis itu kalian apa namanya? Potong aja. Segini. Yang ini kalian hapus. Oke, yang ini kalian klik gabungkan, klik overlay. Oke. Okay. Habis klik overlay kalian klik oke aja. Terus mau back lagi. Aduh, salah, sorry. Nah, di sini overlaynya kalian klik animasi, klik keluar. Di sini kalian klik fade out. Durasinya panjangin. Oke. Okay. Sama yang ini kalian salin ke belakang foto, ke ini sesuaiin beatnya aja. Oke, okay. Udah, kalau udah kalian kasih putih-putih, overlay putih kayak gini. Overlay depan tadi ini kita tambahin efek. Masuk ke party. Nah, di part ini kita kasih white flash atau black flash nih. Nah, black flash ini gua bentuk depannya doang. Oke. Okay. Oke, habis itu kalian masuk ke menu utama. Kalian masuk ke filter. Gua kebiasaan pakai filter terus ya. Style. Masuk ke style sepi ya, dan turunin sampai 70. Oke. Itu ngelek, yang ngelek HP Xiaomi-nya memaksakan. Oke. Langsung aja export.
ekspor. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka yang ya udah nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan DM IG gue nggak apa-apa deh. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya Allah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.